teman-teman sekalian ingin ayam hutannya warnanya cantik dan indah seperti video ini, tetap mengkilat dan tetap tegas warna-warna ayam hutannya, saya kasih solusi dan tips singkatnya agar ayam hutan Anda menarik dilihat, tidak kusam dan tidak buluk ya. Oke, di sini rahasianya adalah pemberian protein hewani. Oke, alternatif bisa saya berikan di akhir video ini. Nah, untuk khusus di video ini saya sarankan pemberian ulat Hong Kong. Ulat Hong Kong ini merubah ayam hutan yang kusam, bahkan yang ori dari hutan yang masih relatif apa adanya warnanya ya, bisa menjadi mengkilap dan bisa menjadi tegas warnanya. Itu dengan cara pemberian protein hewani. Protein hewani ini bisa membantu pertumbuhan bulu dan sebetulnya meningkatkan nafsu makan juga untuk si ayam hutan tersebut. Apalagi kalau masih baru dapat dari hutan ya, si stres. Itu pemberian ulat Hong Kong. Ulat Hong Kong tuh beli saja di ini ya, di depot-depot pakan pasti ada ulat Hong Kong tuh. Ini merupakan protein yang tinggi dan sifatnya panas, sehingga pemberiannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Khusus untuk di musim-musim hujan ini bisa diagak banyakkan, tetapi khusus untuk di musim panas hanya sedikit saja karena protein ini sangat panas. Tetapi untuk bulu dan untuk kebutuhan tubuh si ayam nih sangat dibutuhkan sekali, sehingga ayam-ayam tersebut tidak kusam dan bulunya pun bisa mengkilap seperti ini. Nah, komentar dong teman-teman yang sudah pernah memberikan ulat Hong Kong untuk ayam hutannya atau ayam pikatnya, agar tetap ayam pikat Anda tetap ganteng dan mudah dilihat. Oke, sekian, terima kasih.